Pernah nggak kalian kebayang kalau investasi bakal nyelamatin kebutuhan harian kalian? Kok bisa? Ini aku kali nih. Kemarin ini tiba-tiba aku butuh dana besar kali yang bikin cash flow harian aku berantakan. Lagi pening-peningnya, aku inget masih punya saldo di Okta. Langsung aja aku withdraw. Selain withdraw yang cepat, Okta juga cocok kali buat pemula yang mau mulai investasi kayak aku. Karena Okta udah dapat penghargaan sebagai Best Client Fund Security Indonesia 2023 dari World Business Star Magazine. Jadi aman. Nggak cuma itu, kalian juga bisa coba di akun demo kalau kalian masih ragu pakai uang real. Dan selalu disupport sama CS lokal. Pastinya Okta selalu dikasih edukasi dan kondisi market yang terbaik buat kalian. Buka akun sekarang dan rasakan pengalaman trading dengan pilihan lebih dari 300 aset. Juga kemudahan deposit dan withdraw. So, langsung aja download aplikasinya di App Store ataupun Google Play Store. Klik link di description box dan pakai kode promo MAEL100 buat dapatin bonus 100% deposit. Paten. Kenapa lah nasib aku sial terus ? Enggak di mail preman, di mail ojek. Sial terus bah. Enggak ada kesudahannya. Kiamat kayak ini baru udah. Mana si Mail nih? Biasanya udah datang dia jam segini. Tahu kali dia kalau aku mau minjam duit. Sengaja dia menghindar. Mail, main ilmu, tau kali lah wak. Siapa lagi nih? Pute, orang miskin. Bang Mail. Wah bang, mobil siapa nih bang? Ya, mobil aku lah. Kau lepas tangan kau. Jangan kau pegang-pegang, lecet nanti mobilku. Ngobrol boleh, tapi jangan dekat-dekat ya. Oh, gaya kali bang. Bang, udah jangan menghayal. Bang supir bukan nih. Ya, menghayal. Dari mana? Aku nih orang pekerja keras. Kayak kau, pengangguran keras. Beda jadinya. Udahlah, aku parkir dulu biar enak ngobrol. Ya udah. Kenapa muka kok? Kok lesu kali? Kayak tisu magic bekas. Lesu lah bang. Tadi kemarin belum makan aku. Aduh. Berat kali kunci mobilku. Belum makan. Dari kemarin. Iya bang. Slow kau. Ku traktir kau makan. Ih, mantap kali bang. Udah sini duitnya biar gerak aku beli makan. Itulah kau, masih tolol aja. Zaman sekarang nih zaman udah canggih. Apa-apa pakai HP. Kan ada ini, pesan makan aplikasi online. Slow aja kau. Pesan lu mau makan apa kau? Ih, awak bebas bang apa aja. Yang penting makan. Bebas ya? Iya, bebas. Orang abang traktirin mana mau minta ini itu ya kan. Pesan dulu. Minum aja jangan lupa bang. Udah, ntar lagi datang. Kasih bang. Enak kan Jack, jadi orang kaya. Kemana-mana jalan-jalan slow aja, pakai celana pendek. Orang-orang kaya tuh gitu, pakai celana pendek, nggak pakai celana panjang. Malah yang pakai celana panjang kayak gini nih orang-orang pura kaya. Kau pergi aja kok ke mall, ke Sensi, kemanapun. Pakai celana pendek, pakai sendal orang kaya itu. Misi. Nyampe makan lo. Pesanan Maele, Mahyombi, Mahyongo. Betul. Pesan aplikasi ya, Bang? Iya, iya. Makasih. Sama-sama. Kok sok mental kali dong. So imut. So imut. Si.
Bang, makasih ya. Oman, gak enak kali ya, wah, udah ditraktirin. Baik kali ya, Bang. Hah? Bang, apa ini, Bang? Beras, minyak makan, telur, bawang, kecap. Eh, Ujek, tadi pas ku tawarin makan, ku tanya kau kan, kau mau makan apa, Jek? Bebas, kau bilang. Ya udah, itu ku belikan kau nasi goreng, tapi mentah. Ya kau masak sendirilah, mandiri kau. Mau instan aja hidup kau. Ya Allah, udah lapar. Ya nggak kayak gini juga lah, Bang Mael. Masak kayak gini, anjing. Ya udah masak, kalau kau mau. Masak di mana? Buk tahi, berak kau ya. Kau, buk kali tahi. Balik aku ah. Eh, Bang. Di rumah Bang ada makanan, Bang? Iya, ada lah. Namanya rumah orang kaya, pasti ada makanan. Eh, ikutlah aku, Bang. Ya udahlah, yuk. Enggak sia-sia aku berak di sini. Dapat informasi penting aku. Dah, yuk turun. Eh. Apa? Jaket sama helm OJK aku mana ya? Alah, udahlah Bang, tinggal aja. Kepala otak kau ditinggal, aku tetap kerja. OJK passion aku. Hah? Aduh, ketinggalan tuh. Dah, kau ambil naik kodot ke pangkalan cepet. Alah, kan Abang udah kaya, ngapain lagi diambil? Ih, weh, helm jelek, jaket jelek aja pun. Ih, udah kau ambil, mau makan enggak? Mau lah kok gitu. Bang Mael? Jack, kemana aja kosok kali? Sini dulu, ngobrol dulu kita. Bang, mau ngambilin ya aku, Bang. Iya, tahu aku ketinggalan. Jalan aku ya, Bang. Buru-buru aku. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Ada apa sih, Bang? Kulihat udah kaya tukang ojek itu. Iya, kok tahu, Bang? Tahu aku, semuanya aku tahu, Jack. Kemarin kau ngocok pelumasnya pakai liquid rasa donat pun tahu aku. Ih, astagfirullahaladzim. Ih, Bang, ngintip banget. Kok bisa tahu, Bang? Ah, bukan masalah ngintip. Sekarang kau astagfirullah. Kemarin ngocok kau. Sekarang astagfirullah. Tobatnya lewat. Harusnya sebelum ngocok tobat dulu. Udah, nggak usah banyak cerita kau. Ini aku punya misi. Cemana kalau kita bunuh aja tuh si tukang ojek? Ih, nanti hartanya bagi dua kita. Ah, enggak lah. Udah gila, Bang. Enggak mau ku. Eh, kok gila? Ngeri, Bang. Bukan masalah ngeri. Yang harus kau ingat, perbuatan dia udah sama kau tuh cemana? Dia udah ngejual motor kau. Ya juga. Itu harus kau ingat. Itu kawan-kawan gak bisa dipakai tuh, Jack. Betul-betul, Bang. Cemana, cocok? Mau? Mau, Bang. Tapi apa rencana Abang sekarang ini? Ambil, tawa-tawa kok. Wis, aman. Yaudah yuk, masuk kita makan dulu. Maile. Sini kunci mobilmu. Jek, apa-apaan kok dikokok tiba-tiba bawa senjata kok? Sini, lempar kunci mobilmu. Kalau enggak kudor kau. Astagfirullahaladzim. Aduh, mimpi aku. Mimpi aku, Bang.
mimpi nembak abang aku. Loh, aku juga mimpi ditembak kau. Ngapain kau nembak aku? Alah, orang cuma mimpi doang kok, umum banget. Apa mimpi doang? Mimpi doang kau. Tiap aku jadi orang kaya selalu kau ganggu. Babi kau memang. Aduh. Sini kau, anjing. Aduh, sini. Cepat ya. Sini kau, turun kau. Anjing. Aduh. Sok mental kali kau. So imut. Si. Kan. Bangi aku bang, gila bang tu. Lah, kok abang itu yang gila? Aku lah yang gila. Gila bang itu. Oh. Ambil, tawa-tawa loh. Diskrip lagi tu. Diskrip lagi tu. Kak. Ambil, tawa-tawa loh.